Daurah Quran 3 ini akan dilakukan setiap tahun insya Allah di saat santri-santri libur semester pertama. Kemungkinan tahun depan dengan target yang berbeda dan dengan kualitas yang berbeda. Dan tempat yang kita gunakan ini yaitu Pesantren Sahabatku, masih bagian dari Yayasan Rumah Tarbiyah Indonesia. Dan ini pun juga bisa digunakan untuk bagi teman-teman yang mau mengadakan acara pernikahan atau mau adakan acara daurah juga. Jadi ini juga bisa disewa untuk khalayak umum. Demikian dari kami melaporkan dari panitia Daurah Quran 3. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.